Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai wow, kaya tujuh keturunan isteri Aiman Tino ni. Ini siapa dia? Cik Syarah Haifa yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, semalam adalah hari pernikahan Aiman Tino dan isterinya iaitu Cik Syarah Haifa. Anda semua nak tahu tak siapa sebenarnya isteri Aiman Tino ni? Cik Syarah Haifa ni kalau anda semua nak tahu adalah merupakan salah seorang usahawan kecil-kecilan yang aktif dalam perniagaan biskut. Dan beliau yang sering tampil di platform media sosial ya untuk mempromosikan produk perniagaannya sering mendapat sambutan baik daripada masyarakat. Dan dia juga adalah rakan kongsi perniagaan biskut kepada suaminya sendiri kini iaitu Aiman Tino. Oh, maksudnya mereka dah berkolaborasi lama lah sejak sebelum kahwin dan perkenalan mungkin bermula di situ. Dan nama sebenar isteri Aiman Tino ni adalah Cik Syarah Haifa binti Cik Isa. Nama popularnya adalah Syarah Haifa, berumur 25 tahun dan lahir dalam lingkungan tahun 1990-an, dan dia berasal daripada Kuala Lumpur. Dan pendidikan tertinggi yang diperolehinya adalah ijazah sarjana muda ya. Dan selain menjadi usahawan kecil, isteri Aiman Tino ini adalah seorang model. Patutlah cantik. Apapun, kita doakan agar pernikahan Aiman Tino dan Cik Syarah Haifa ni berkekalan hingga ke akhir hayat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.